Belanda. Via, Via, itu ke Bali. Oh iya. Kamu suka sama Rama ya? Hah? Enggak kok, Bu. Enggak. Ibu Anda apa sih? Via tuh cuma itu aja, Bu. Via, kamu tuh kalau grogi kelihatan. Bu Anda apaan sih? Udah, kamu deketin aja sana. Saya dukung kok. Bu Anda nggak kayak gitu. Udah, kamu deketin aja. Siapa tahu jodoh. Kalau kamu jodoh sama Rama, berarti Raka bisa sama saya. Pas kan? Hah? Enggak. Maksudnya, gini, jadinya Raka bisa sama saya buat kerja di sini. Oh, jadi deketin aja nih, Bu. Iya. Ini teh saya nggak makan. Kamu tunggu dulu dong. Jagain lu kerjaan saya sampai selesai. Manis segininya ini teh. Lah kan, ini semua gara-gara kamu. Coba tadi kamu nggak nabrak kaki saya pasti masih bisa kerja. Iya, saya tahu ini semua gara-gara saya. Dan saya mah selalu salah. Nah, bagus kalau kamu ngerti. Kenapa? Gak pernah lihat orang minum? Are Mister, bisa jalan gini? Aduh. Kalau kata A, udah kamu kuliah di Cianjur aja. Sama aja kok. Asal kamu belajar yang benar, ilmunya pasti sama. Tapi kan Rama tuh pengen berkembang, A. Pengen bergaul lebih luas. Ya udah, kamu kalau mau main, kesini aja. Cuma A pinginnya kamu jagain Umi, biar A bisa fokus kerja di sini. Rama tuh pengen bantuin A. Rama tuh malu atuh, dibiayain terus sama A. Mama insya Allah ikhlas kerja buat Umi sama kamu. Itu kan udah tugas A sebagai anak sulung. Tapi Rama tuh gak bisa ngeliat A capek. Jadi niat Rama kesini mah mau kuliah aja sambil kerja lah. Kalau kamu kayak gitu, kamu bisa di Cianjur. Cuma apinya, udah kamu fokus kuliah aja. Biar nanti kamu bisa jadi orang sukses. Masalah biaya, udah lah aja yang mikirin ya. Yaudah, kasih ya. Sama-sama. Wah, jadi itu orang lagi. Iya juga, jadi sangka kita cengeng lagi. Kita kamu aja kali itu mah. Siapa? Yaudah tuh, minta ongkos. Uang lagi kamu jauh-jauh ke sini minta uang. Harus si uang sama Umi. Sepuluh juta. Wah, 52 juta. Banyak. Kok nyari ini rame? Bu Anda sama Via lihat apa? Dari apa? Kamu lihat Raka sama adiknya nggak? Enggak. Eh, adiknya? Itu yang tadi kesini nggak bawa barang. Oh, yang tadi tiba-tiba hilang itu? Itu tuh adiknya Raka, namanya Rama. Kamu lihat nggak? Rama. Oh, tadi keluar? Beneran? Bener. Tadi keluar, diantar sama Raka. Ya. Kamu Anda sama Fia jadi sedih. Besok kan Raka masuk lagi. Iya, bukan Rakanya. Iya. Loh, kok kamu balik lagi? Lah, emangnya kenapa, Bu? Belum waktunya pulang, kan? Lagian tadi saya cuma nganterin adik saya pulang aja, Bu. Hah? Jadi Rama udah pulang? Eh, tapi dia jadi kuliah di sini, kan? Berarti bakalan sering-sering main ke sini, dong. Dia nggak jadi kuliah di sini. Saya nyuruh dia buat kuliah di Cianjur aja. Biar bisa sekalian jagain Umi. Sebenarnya jagain Umi itu tugas saya. Cuma
akhirnya kita bagi-bagi tugas. Rama jagain Umi, saya bagian cari biayanya. Gitu. Oh. Udah kalau gitu, saya permisi dulu ya, mau beres-beres. Keren banget. Keren apanya? Raka biasa aja. Pakai baju seragam kayak biasa. Bisa, Mu. Hati-hati di jalan, Ardi. Selamat jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Ah, berisik. Jatuh lagi. Untung saya nggak kenapa-kenapa lagi. Kamu yang nggak kenapa-kenapa. Ini lihat kaki saya keseleo beneran. Harus diurut. Waduh. Pokoknya 3 hari saya nggak kerja dan kamu yang gantiin kerjaan saya. Wah, jangan dong, Mister. Angkat, angkat. Kisah kita.